sini kan? Wih, terus ke ya? Oke, dah. Halo. Halo. Oke, so hari ini kita nak buat apa? Kita hari ini kita nak buat vlog. Sebenarnya sekolah pada hari Sabtu. So, apa yang special sangat sekolah hari Sabtu ni? Kita ada aktiviti lah nak buat. Aktiviti apa? Suka. Oke, okay, makan-makan. Biasanya apa yang Cikgu Reza buat pada hari Sabtu? So, biasanya kan hari Sabtu kan weekend, masa untuk spend dengan family. Tapi apa biasanya Cikgu Reza suruh buat? Okay, setiap Sabtu saya selepas subuh saya akan keluar pergi berjalan-jalan santai di Taman Adahai selama lebih kurang 1 jam. Lepas tu balik mandi sekejap, kemudian dalam pukul 10 saya akan pergi sarapan dengan wife lah, berdua sahaja, dan seterusnya rehat-rehat kat rumah sajalah, santai dengan anak-anak. Okey, apa perasaan cikgu selepas melihat suasana yang meriah macam ni? Alhamdulillah, pada hari ini program pasca UASA ni, ujian akademik sesi ujian akhir sesi akademik berjalan dengan lancar nampaknya. Murid-murid yang datang hari ini walaupun hari Sabtu, mereka nampaknya berseronok kerana kita adakan pelbagai pertandingan dan aktiviti-aktiviti sukan, di mana selepas memerah otak untuk peperiksaan, maka hari inilah mereka semua melepaskan tekanan, melepaskan apa saja yang mereka rasa buntu, yang tak seronok. Maka hari ini hari untuk mereka gembira dan seronoklah dalam kawalan lah, maksudnya itu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu. Apa perasaan cikgu melihat suasana yang sangat meriah seperti ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, saya rasa sangat gembira kerana walaupun kita mengadakan sekolah ganti pada hari Sabtu, kehadiran para pelajar pada hari ini sangat memberangsangkan, dan juga pelajar tingkatan 5 juga ramai datang. Walaupun mereka tidak dapat bermain bersama-sama, mereka belajar, tapi mereka masih lagi hadir ke sekolah untuk membuat persediaan menghadapi SPM yang terdalam lagi. Dan untuk pelajar daripada pendidikan peralihan, form 1, form 2, form 3 dan form 4 juga, kehadiran sangat menggalakkan. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okay, apa, siapa nama? Masyaf Allah. Oh, Masyaf Allah. Okay. Apa perasaan abang tidur sekolah hari Sabtu ni? Sejujurnya saya tak suka lah sebab mengganggu waktu tidur saya. Okay, ni bersama abang-abang form 5 kita. Okay, siapa nama? Faris. Hang. Okay, apa perasaan korang dua tidur dengan sekolah hari Sabtu ni? Perasaan dia macam sekolah jahat pula gerak Sabtu ni. Dia okey pagi-pagi tu tengah belajar mat, tiba-tiba bunyi bising, kau faham tak? Dia tak ada ketenteraman, kau faham kan? Pasal kan, belajar waktu cikgu mana bagi green light keluar jalan-jalan, best tu. So, apa perasaan korang hari ni? Perasaan saya sangat happy sebab sudah dapat makan lucah. We love you.